Pemirsa, berita selanjutnya nih tidak enak banget ya. Ini adalah sebuah berita yang baru saja terjadi dan membuat semua yang mendengarnya pasti berkobar dengan amarah. Yaitu ditemukan seorang anak perempuan, untung kondisinya masih bisa diselamatkan, di dalam sebuah kardus diikat dan hendak dijual ke Thailand untuk dijual organ tubuhnya. Ini luar biasa sadisnya, dan tentunya kita semua, mau artis, mau kriminolog, dan juga pihak berwajib, semuanya juga marah dan ingin mengetahui bagaimana cara bisa menghentikan ini agar tidak terjadi lagi. Mungkin saja ini merupakan bagian dari sebuah sindikat yang memang sudah beroperasi cukup besar. Wah, kira-kira semakin luas kita bisa mengetahui ceritanya seperti apa, mungkin bisa ditemukan juga solusinya agar tidak terjadi lagi. Jadi langsung saja pemirsa, kita melihat liputan selanjutnya dan mungkin kita bisa mendapatkan tips dari para artis dan juga para kriminolog ini tentang bagaimana caranya agar tidak sampai menimpa orang-orang tercinta kita. Jadi langsung saja, ini dia liputannya. Anak-anak sepertinya tak pernah lepas dari incaran para pelaku kejahatan. Dan baru-baru ini beredar kabar menyeramkan yang menimpa seorang anak perempuan di media sosial. Bocah perempuan tersebut ditemukan di dalam kardus dengan kondisi kedua tangan dan kakinya terikat tali, sedangkan mulutnya ditutup juga dengan plester. Menurut keterangan yang ada, kabarnya bocah perempuan yang diculik itu hendak dibawa ke Thailand untuk diambil dan dijual organ tubuhnya. Seperti apakah tanggapan sejumlah selebriti terhadap kasus yang memprihatinkan ini dan bagaimana pula komentar pengamat kriminolog? Simak penjelasan mereka selengkapnya hanya di Insert pagi kali ini. Akhir bulan Juli lalu, masyarakat internet dan netizen dibuat gempar oleh postingan sebuah foto di media sosial. Foto yang diunggah oleh seorang pria pengguna Facebook tersebut memperlihatkan sebuah kondisi yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan, seorang anak perempuan yang diduga menjadi korban penculikan. Bocah perempuan itu dimasukkan ke dalam sebuah kardus berukuran besar. Saat kardus dibuka, posisi bocah perempuan itu sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Kedua tangan dan kakinya sengaja diikat, sementara mulutnya juga ditemukan dalam kondisi ditutup dengan plester. Bocah perempuan dalam kardus itu konon mau dibawa ke Thailand untuk diambil dan dijual organ tubuhnya. Kasus ini baru terbongkar setelah pihak berwajib berhasil menangkap komplotan pelaku di perbatasan Bukit Kayu Hitam, Kedah, Malaysia. Dan diketahui supir yang membawa kardus berisi bocah perempuan itu adalah seorang pria asal Malaysia. Merebaknya kabar ini sontak saja membuat sejumlah selebriti yang memiliki anak terkejut. Mereka mengecam keras aksi para pelaku yang dinilai tidak berperikemanusiaan. Aduh, itu aku sangat ini banget, prihatin sekali ya. Waduh, luar biasa kalau sampai hal-hal seperti itu terjadi di negara kita ini. Pertama, bagaimana anak itu bisa ditemukan, bagaimana bisa diculik? Kondisinya seperti apa? Apakah benar-benar di luar pengawasan orang tua? Karena saya sering sekali melihat orang tua itu di dalam rumah, anak-anak itu berkeliaran di jalan. Ya kan? Jadi sangat memudahkan untuk anak itu dibohongin dan dibawa orang lain. Ya kan? Tidak benar-benar terpantau dengan benar. Dan biasanya orang-orang penculik itu kan bisa mengetahui, ya kan, anak-anak mana yang lebih mudah diculik, diambil dibanding anak-anak yang biasa dalam pengawasan ketat. Seperti itu. Jadi mungkin pengawasan orang tua harus digalakkan ya. Paling tidak mulai digalakkan untuk bisa melindungi anak, bisa mengawasi anak dengan baik. Kedua, aduh, jangan sampai ini menjadi mata rantai deh. Akhirnya ini menjadi suatu fenomena yang keseringan terjadi ya. Awal ya simpati dengan korbannya. Terus yang kedua, perilaku keji seperti itu juga kan sebenarnya bisa jadi ada gangguan psikologis ya dari pelakunya juga. Jadi buat kita atau buat masyarakat yang masih punya anak kecil harus lebih waspada lagi sih dengan lingkungannya. Kalau menurut aku sih yang paling sumber awalnya psikologis ya. Pasti ada psikologis si pelaku itu udah terganggu, secara psikologis dia juga udah terganggu. Terus kedua, ya dia punya kesempatan, dia juga punya peluang kayak gitu. Jadi makanya buat kita harus lebih waspada lagi, karena kita nggak tahu di lingkungan kita ada orang yang secara psikologis psikopat gitu kan, kita juga nggak tahu. M-
Maraknya aksi kejahatan terhadap anak-anak sudah barang tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi, terutama dalam menegakkan hukum bagi para pelakunya. Dan setelah beberapa waktu lalu, muncul wacana hukum kebiri bagi para pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak, maka para artis pun setuju jika para pelaku penculikan dengan modus semacam ini diancam dengan hukuman mati. Ya mudah-mudahan pihak berwajib benar-benar menuntaskan ini semua, jangan ada hal seperti itu, dan hukum kita, apalagi kekerasan terhadap anak, ya, itu harus benar-benar digalakkan, yang berikan hukum yang sangat seberat-beratnya. Kalau narkoba dihukum mati, kenapa penculikan ataupun kekerasan pada anak yang menyebabkan nyawa orang lain hilang, kenapa tidak dilakukan hal yang sama? Nyawa dibayar dengan nyawa. Itu kayaknya lebih adil, ya. Rumit sih memang gitu. Kalau kita ngelihat dari masalah hak asasi manusia, pasti akan ada yang menentang kan, dengan hukuman mati, dengan yang namanya hukuman kebiri juga ada yang menentang. Tapi kan di sisi lain juga mereka juga udah melanggar hak asasi seseorang, ngambil nyawa seseorang. Ya baiknya sih ya yang membuat dia jera aja sih, yang membuat dia jera. Satu itu satu hukuman itu, satu lagi ya buat masyarakat juga harus tetap waspada, buat pemerintah harus lebih waspada lagi, harus lebih ketat lagi pengamanan, mungkin CCTV segala macam. Jadi di kota mungkin terutama Jakarta atau kota-kota yang lain, orang tuh nggak was-was buat jalan ke tempat-tempat yang mungkin masih ada unsur ada tempat yang nggak aman. Pentingnya para orang tua membekali anak-anaknya pengetahuan jika sedang tak berada di rumah, menurut Andi Soraya maupun Nagalila, cukup ampuh guna mengatasi kasus penculikan yang banyak terjadi di sekolah maupun di tempat-tempat umum. Antisipasinya mungkin buat kita yang punya anak kecil harus diberi pengetahuan juga ya, diberi pengetahuan bahwa ya sederhananya sih pulang sekolah jangan mau dijemput dengan orang yang nggak dikenal, terus membiasakan untuk jemput anak, paling nggak ya keluarga lah yang jemput gitu, jangan biarin dia sendirian, jangan biarin anak kecil main sendirian di taman, karena kan nggak semua perumahan juga punya nggak semua komplek juga punya taman yang aman gitu. Ada beberapa daerah di Jakarta juga yang tamannya itu berhubungan langsung dengan lingkungan-lingkungan yang ada di luar, jadi akan mudah untuk orang-orang yang psikopat lah kita sebut gitu untuk akses ke si calon-calon korbannya ini gitu. Jadi lebih waspada, kasih pengetahuan basicnya ke anak tentang orang-orang yang gak dikenal, jangan terlalu mudah akrab, mudah mau diajak kemana-mana dengan orang yang gak kenal. Membekali anak dengan pengetahuan bahwa dunia itu tidak seperti waktu zaman mama masih kecil ya. Zaman mama masih kecil masih istilahnya lebih aman dibanding sekarang. Jadi kamu tidak bisa melihat semua orang adalah orang baik, semua orang adalah seperti saudara, tidak. Kamu harus aware apa minat atau keinginan ini orang, ya. Jangan mudah tertipu, jangan hanya mau diiming-iming. Kalau ada orang yang mau ngasih permen apa segala, ingat, daripada kamu dikasih orang lain, lebih baik kamu ke mama, minta sama mama. Ya kan, itu lebih baik, karena apa, nanti diracun loh, nanti tiba-tiba kamu di tempat sampah loh ini. Itu harus dibekali, anak-anak bukannya nakutin ya. Sementara itu, menurut sejumlah pakar, kasus penculikan anak dimasukkan ke dalam kardus, termasuk dalam kategori kejahatan pidana. Para pelaku memiliki motif yaitu bisnis alias mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara tidak manusiawi. Perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia dalam konteks melakukan perbuatan melawan hukum, ya, secara psikologis pasti ada black hole, ada lubang hitam. Kadang si pelaku melakukan satu perbuatan melawan hukum berupa pembunuhan itu, dia dalam kondisi yang memang antara sadar dan tidak sadar. Cuman kalau kita lihat berita terkait dengan anak yang diculik terus dibunuh, diambil organnya dan diperjualbelikan, ini saya merasa bahwa ini adalah motifnya bisnis, motif ekonomi. Nah, bagaimana terhadap pelaku seperti itu? Pernah kita tanyakan kepada beberapa kawan-kawan psikologis, ya black hole-nya sudah terlalu besar, jadi sisi human-nya sudah nggak ada. Dalam melakukan konteks perbuatan itu, maka lebih cenderung bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang bukan sewajarnya manusia. Karena ada orang yang hanya melihat darah saja, dia sudah jijik, dia sudah merasa tidak nyaman. Tapi kalau sampai menculik, terus membunuh, mengambil organnya, ini yang luar biasa. Sudah sangat... Musik.
Dengan terungkapnya kasus ini, semoga menjadi titik terang bagi kepolisian untuk melacak jejak pelaku yang konon sudah terorganisir secara internasional. Dan bagi para orang tua, tentu saja kasus ini menjadi momentum penting, di mana para orang tua harus lebih ekstra ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Benar-benar geram ya pemirsa melihatnya ya. Masa seorang manusia, masih anak kecil pula, dimasukkan ke dalam kardus sekecil itu dalam keadaan lemas, itu benar-benar kami semua tidak habis pikir. Dan setuju juga dengan berbagai pendapat tadi bahwa memang pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, hukuman mati bila perlu, agar ini juga memberikan efek jera dan tidak dilakukan lagi. Dan menurut pakar kriminolog tadi juga mengatakan bahwa ini kan motivasinya ini adalah bisnis, adalah keuntungan. Jadi memang rasa perih kemanusiaannya tidak ada lagi. Jadi semoga pihak berwajib bisa menuntut ini dengan seberat-beratnya, dan juga penting sekali bagi para orang tua untuk terus menjaga buah hatinya. Nah, berbicara mengenai menjaga buah hati, tentunya hal seperti ini membuat banyak sekali pasangan, baik itu pasangan selebriti juga, semakin hati-hati lagi. Dan juga mungkin menjadi posesif sama anaknya. Nah, inilah yang dirasakan oleh Sabai Morsyek dan juga Ringo Agus Rahman. Ketika Bjorka semakin besar, sepertinya rasa posesif itu juga menjadi semakin besar pula. Nah, seperti apa sih keluarga kecil mereka itu menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi saat ini, dan juga tentunya perkembangan Bjorka? Pasti penasaran kan pemirsa, jadi jangan kemana-mana karena berita selengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tentunya di Insert Pagi.